Chief Funding saya, Katrin Dakapi. Halo, gimana kabarnya malam ini, Cap? Baik. Ini malam-malam, kalau biasanya kalau teman-teman tahu, mungkin di lapangan bajunya pakai jersey Bayangkara FC, tapi di luar pakai seragam polisi. Kalau sekarang ganteng banget, pakai jas, dasi, semuanya di seragam seperti Bayangkara, pakai warna merah putih hitam atau gimana? Ya, kita seragam pakai merah putih hitam, kita kayak intern. Oke, jadi seragam itu kayak gini nih. Oke. Mungkin kan bisa cerita gimana perjuangan sama teman-teman selama ini, selama kalian kompetisi 2017? Atau mungkin karena memang polisi semangat pembaru, ada motivasi khusus dari para atasan? Ya, awal kita memulai liga, saya juga sendiri ikut juara. Karena pimpinan juga menjadikan lima besar. Karena kita juga jauh di pemain-pemain muda, dan juga ada pemain senior, juga ada pemain. Kita juga punya kualitas pelatih yang luar biasa. Kira-kira kita mampu pasti juara liga pada musim. Oke, akhirnya setelah menjadi juara gimana perasaannya? Ya kebanyakan sih ini sejarah sendiri karena buat pertama kali. Kebanyakan dari mereka juga baru pernah juara. Yang jelas ya banyak lagi sekali juara tahun ini. Ya saya dengar-dengar satu bonusnya jalan-jalan. Kemana? Ya, baru belakang ini sih kita muter-muter aja. Jadi setiap polda-polda mengundang kita. Baru kemarin Lombok, Surabaya, dan next kita bakal ke kalau jadi Balikpapan, Ambon, sama Medan. Oke, kawan sekali lagi Kap. Selamat menikmati malam ini, malam penghargaan, kesuksesan dari Bayangkara FC. Silakan masuk ke dalam.